Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-'azim. Para saudara-saudaraku semua, pemirsa MTS Channel yang mungkin saat ini lagi menunggu untuk berbuka puasa, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah. Di hari ini, di bulan Ramadan, kita kembali mengudara, kita berjumpa, bersilaturahmi, alhamdulillah hadir bersama kita guru kita Ustaz Ziyad bin Haji Nanang Saleh, Al-Ustaz Haji Nanang Saleh. Jadi alhamdulillah beliau telah bersama kita. Kita hari ini acara santai, kita ngobrol bersama beliau. Untung beliau lagi bersilaturahmi di rumah kita. Dan pada kesempatan ini kita tak lupa bersolawat pada Rasulullah SAW, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para saudara-saudaraku semua, perkenalan sedikit bahwa beliau kami sering manggil akrabnya di keluarga kami Syekh, ya, manggil Syekh. Beliau merupakan jadi kalau susunan urutan ini keluarga ini keponakan jatuhnya. Jadi beliau menikah dengan keponakan kami Nur Muzzatiyah beberapa tahun yang lalu di dalam acara hall-nya guru kita Syekh Zawizam. Jadi beliau termasuk cucu dari guru kita, guru-guru kita Syekh Zawizam. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk hadir. Nanti kita ngobrol santai dengan beliau sebagai acara nanti kita menyambut berbuka puasa di sore ini, ya, jadi kita bisa berkenalan pada beliau. Jadi beliau menikah dengan salah satu cucu dari cucunya guru kita Syekh Zawizam, anak dari adik kita Khalijah, ya. Jadi Ustaz, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di MTS Channel, menambah lengkap suasana, lengkap keluarga kita, nah, untuk kita saling menyampaikan syiar-syiar Islam, Ustaz. Nah. Mungkin ada yang banyak belum kenal sama Ustaz. Soalnya siaran kita, Ustaz, di luar kota juga sampai di ada beberapa negara, ya, yang menyimak penyiaran kita yang aktif. Mungkin Ustaz, ya, awal perkenalan dulu, mungkin tinggal di mana, lanjutkan dengan pernah belajar di mana, Ustaz, ya. Nah, itu mungkin awal itu dulu, Ustaz, itu bisa fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz Fauzi yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Kenalkan nama ana. Kalau nak lengkapnya, Mas Agus Ahmad Ziyad Cekian. Oh, Cekian. Ada Cekian. Cekian. Ada dulu wali kota nama Cekian. Cekian. Ini baru tahu anak Cekian ini, insyaAllah. Nah, lengkapnya Mas Agus Ahmad Ziyad Cekian bin Almarhum Al-Ustaz Mas Agus Haji Nanang Soleh. Jadi kalau yang daerah Ugu 12 Hulu, 11 Hulu, yang dulu sekolah di Azaria, tahu. Tahu. Kamu abang, terkenal Pak Nanang, Pak Nanang. Oh, ngajar di Azaria dulu? Iya, jadi kepala sekolah, jadi guru juga. Alhamdulillah. Beliau juga salah satu daripada murid Al-Habib Al-Habib Ahmad Basin Malimnang. Jadi alhamdulillah, jadi kalau daerah Hulu pasti kenal, ya, kenal dengan Pak Nana. Yeah, yeah. Karena dulu Azaria sekolahan yang paling terkenal dulu. Alhamdulillah. Yang di depan itu Ustaz Topik deh. Depan Ustaz Topik, mana? Dulu abang kan dari 12 Hulu. Dulu abang tinggal sana sampai anak nomor 5 baru pindah di Banten. Jadi anak sekarang tinggal di Banten, jalan kayak Jibalki, Banten. Nah, sekarang jadi pengelola meneruskan daripada yang diawali oleh walid kami, Muhammad Sanana, itu Pondok Aitam.
Panti Asuhan yang namanya Darul Rahmah saat ini. Jadi sekarang kami jadi pengurusnya dan juga penerus daripada beliau. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kalau nama tu, ngapa dipanggil Syekh Ziyad? Syekh Ziyad itu sejarahnya. Jadi dulu waktu tahun 89 kalau tak salah, tempatnya waktu itu ada ulama dari Mekah, ada siko utusan dari Mekah datang ke kota Palembang. Kebenaran nama itu sama, namanya Syekh Ziyad juga. Ajalah Walid semenjak kedatangan tamu Syekh Ziyad itu manggilnya Syekh Ziyad tuh. Syekh Ziyad, Syekh Ziyad. Dan merupakan salah satu doa dari Mbak Walid menjadi seorang syekh. Kita doa kalau-kalau mudah-mudahan doa Walid ini memang kabul. Karena Cik Ian tadi, Cik Ian itu tambahan daripada salah satu kawan beliau juga, yaitu Malim Zamzam. Banyak Ustaz Asim, Ustaz Cik Win. Nah, Malim Zamzam yang nambah Cik Ian ketika waktu marhabah, waktu tasmiah. InsyaAllah tanya mudah-mudahan jadi wong besar. InsyaAllah. Jadi mungkin sekarang tidak tahu kan, Cik Ian itu dulu wali kota. Wali kota. Siko-sikonya kalau tidak salah wali kota yang wong Palembang asli. Jadi di Telang Banten saya. Telang Banten kan. Nah, ada apa mengasuh anak-anak yatim ya. Di asuhan. Jadi alhamdulillah ada berapa ini anak sekarang? Untuk saat ini jumlah kita ada 20. 20 ya. Untuk saat ini. Ada santriwan sama santriwati ada 20. Di seperti anu pendidikan untuk mereka apa pendidikan dia? Pendidikan kita nerusi daripada Walid. Jadi ada pendidikan formal ada pendidikan informal. Pendidikan formalnya anak-anak sekolah di luar. Ada yang di luar. SD, SMP, SMA sekarang juga ada sudah kuliah. Ya. Untuk formalnya di dalam ada kitab-kitab, kitab-kitab para salafun as-salihun. Kitab-kitab contohnya ada usul fiqhiyah, juz 1, juz 2, kitab sunnah nahwul yakin. Kitab-kitab yang lain juga yang diajarkan oleh Walid dulu. Ada dia ngafal juga. Ngafal juga alhamdulillah. InsyaAllah berkah ini benda ini. Amin, ya. InsyaAllah. Jadi mesti ada di dalam rumah ini, mestinya ada anak yatim. Yatim, benar kata Nabi, baik-baik rumah. Baik-baik rumah, InsyaAllah. Ya. Antum bukan ziko 20 ya. Memang agak-agak sabar Ustaz ya. No, mesti sabar. Mesti sabar gitu, gitu. Menghadapi ini, InsyaAllah. Ini sebagai penghapus dosa gitu. Berkenaan dengan yang lain Ustaz, mungkin gini kenangan bersama guru kita, Syekh Izam. Antum mungkin pernah jumpa dulu sama guru kita ya. Mungkin bagaimana awal jumpa atau ada bagaimana sifat-sifat beliau mungkin bisa berbagi dengan dulur-dulur kita ini. Awal jumpa sama Abah Syekh Zawawi Izom itu kalau tak salah tahun 2012 kalau tak salah. Oh 2012. 2012 awal. Abah meninggal 2013. Jadi setahun sebelum Abah meninggal. Jadi Ana sama Ana punya kakak itu diperintahkan oleh Ana punya Habib, Ana punya guru, punya ustaz. Atau beliau ngomong sama kami, temui ada sikok wali. Alhamdulillah beliau nyebutnya ada sikok. Ya, ada sikok kiai tingkatan wali di satu ele. Sebelum-sebelumnya sama kiai itu emang sudah kenal. Kiai kan emang terkenal di kota Palembang. Ya, dan memang juga kawannya Walid dulu tuh. Tapi tidak pernah bertemu ke langsung, paling bertemunya di majelis, majelis-majelis atau muamalah. Jadi temui, ya, minta doa sama beliau, titip kesalaman sama beliau. Anda ingat kan itu hari Jumat itu? Jumat. Hari Jumat. Pada Jumat antum sih. Sebelum Jumat. Sebelum. Habis sebelum Jumat, Jumat pagi anak pergi sama anak punya kakak. Pergi naik motor berdua, bismillah. Nuruti perintah daripada guru kita. Jadi kita ngancap lah ke sini. Dengan tak tahu alamat. Belum tahu alamat. Iya, jadi tapi, satu LW. Itu pun kami juga tak tahu satu LW itu di mana dulu. Awal-awal. Memang jarang sini ya? Iya, memang tak pernah ke LW. Dulu kan daerahnya Pelajo, Hulu, Pelajo, Hulu. Jadi alhamdulillah. Jalan baik, bismillah. Kakak ngomong bismillah. Tak bagi berdua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya nyasar dulu. Tamu-tamu nyasar. Nyasar ke pasar rumah abang. Oh, abang belok ke kiri ya? Iya, bukan ke lurus. Bukan ke lurus. Jadi alhamdulillah, syukurillah.
nanya-nanya di situ, di mana tempat aku satu ilang, alhamdulillah bertemu lah di sini, alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah ke dalam rumah. Tak salah dulu antum juga Ustaz. Nah, yang awalnya maka diizinkanlah kami masuk nemu abah yang masya-Allah ya adab daripada seseorang yang alim. Yang mestinya kita ni yang mesti berakhlak daripada beliau, bukan beliau berakhlak sama kita. Beliau dalam keadaan lagi nguling dulu. Lagi berbaring di kamar ya. Di kamar lagi berbaring. Beliau duduk. Nemui kita tadi beliau duduk. Beliau langsung ambil peci. Anda ingat kan, langsung ambil peci. Maka beliau nanya lah. Yang unik dari beliau, daripada abah kita, Syekh Zawab Izzam, beliau ini ternyata paling senang bahasa Arab. Paling senang bahasa Arab. Jadi ketika ditanya tu, assalamualaikum, min aina, min aina jikta. Kali jawab lah kami dari Pelaju, dari Talang Banten. Dia nanya lagi. Abah nanya, aina tata'allam al-arabiyya? Anda ingat sampai sekarang? Pertanyaan abah tu yang ingat. Aina tata'allam al-arabiyya? Maka dijawab oleh akhi, jawab, tata'allam ma'al walid. Kami belajar sama abahnya kami. Ma ismuhu walidak? Jawab, siapa nama abahnya kamu? Nama abah almarhum Pak Nanang Soleh. Oh, abah langsung oke. Masya Allah, jawabannya itu kawan aku. Ya, itu kawan dulu sama-sama di Majak Agung. Ya, akhirnya abah terkenang karena Walid itu salah satu keturunan jauh daripada Kiai Pedatuan, Kiai Haji Abdullah Azhari. Jadi beliau langsung nyebut Kiai Cik Ola. Langsung di hadapan kami berdua. Langsung nyebut Kiai Cik Ola. Ajula. Kiai Cik Ola itu Kiai Pedatuan. Oh, Pedatuan panggilannya. Ya, panggilannya. Kiai Kemas Haji Abdullah Azhari, Kemas Muhammad Azhari, panggilannya Kiai Cik Ola. Jadi walhasil semenjak saat itu kalau anak ke sini, ya anak ingat kan, sebelum anak masuk rumah, abah kan kamarnya di depan kan. Jadi sebelum masuk rumah tu, abah lah mungkin duluan. Walaupun abah belum tahu anak yang masuk, yang datang, abah dah nyebut, Kiai Cik Ola. Padahal abah belum jingok. Pada saat itu. Jadi, pertemuan pertama itu, dapatlah doa dari abah. Mudah-mudahan dapatnya, min ahlil khair, min ahlil jannah. Nitip salam untuk guru kami juga. Beliau nitip salam. Yang membagikan daripada kangen-kangen beliau pada saat itu. Ada foto-foto yang dibagikan beliau, ada wasiat-wasiat yang dibagikan beliau pada saat itu juga. Alhamdulillah, itulah pertemuan pertama yang akhirnya berlanjut terus sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini sangat berkesan istilahnya pertemuan awal ya, pertemuan pertamanya dengan guru kita. Jadi beliau rupanya Walid ya. Kawan dekat sama-sama di Majak Agung. Majak Agung, nah, mungkin sama belajar dengan Mualim Nang. Mungkin. Iya, beliau jadi berguru juga kan. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saudara-saudaraku berlanjut ya. Jadi rupanya ditakdirkan Allah Syekh Ziyad kita jadi berjodoh dengan cucu dari guru kita Syekh Zawizam. Jadi ini merupakan insyaallah dari keturunan-keturunan beliau, insya Allah akan menjadi para alim ulama, ya, meneruskan dari perjuangan syiar Islam dari guru kita, dari Rasulullah SAW. Jadi cukup menarik ini Syekh ya, jadi pertemuan ini. Ana banyak tadi macam Ciaola, ana belum tahu panggilan untuk kayak pedatuan dengan Ciaola. Ini kita tahu dan memang di dalam ngobrol ini banyak sebenarnya perjalanan kita ya. Yang kita antum waktu ngomong beliau kapan antum datang dari luar kamar dengan tidak kelihatan beliau sudah teriak Ciaola. Nah kemarin ada juga salah seorang yang datang ya, beliau baru belum masuk rumah di luar masih abah kita teriak ya tarim. Jadi beliau, rupanya anak ini bingung, tidak tahu. Rupanya sebulan
berapa bulan setelah dia beliau teriak itu, anak ini bersekolah di Tarim ya. Dengan ketentuan Allah ada rezekinya. Nah di situ baru beliau tahu, oh ini arti teriakan kiai kemarin. Nah, ini hampir sama dengan antum ya, teriakan colat-colat. Beliau udah tahu ya ada hubungan erat dengan kiai Batuan. Jadi sebelum kita ini Ustaz, mungkin ada pesan-pesan mungkin ada kepada kita keluarga ya. Keluarga kita ada yang dekat, ada yang jauh. Bagaimana untuk pesan-pesan Ustaz mungkin pada jemaah majelis taklim kita. Di sini kita ditinggalkan majelis taklim Ustaz, ditinggalkan ada Masjid Sultan Agung, ada makam guru kita ya. Jadi wasiat beliau untuk kita membuka ulmah tahfiz, pesantren ya nanti dan juga wasiat-wasiat yang lain mungkin nanti bisa sebelum kita akhirin ini bisa ada pesan-pesan sedikit Ustaz untuk keluarga kita dan para murid-murid. Pesan-pesan ana terutama untuk pribadi ana yang pertama. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u man ahab." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Jadi kalau seandainya kita cinta sama habaib, kita cinta sama ulama, cinta sama kiai, insyaallah kita bakal bangkit sama kiai. Ya. Kalau kita sudah tahu, ya kita sudah tahu bahwa Abah ini, bahwa Syekh Zawawi ini adalah seorang ulama, maka kita jangan menjauh-jauh lagi daripada beliau. Ya. Kita meneruskan daripada wasiat-wasiat beliau yang telah ditinggalkan oleh beliau. Kita mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh beliau, kita jalani nasihat-nasihat beliau, insyaallah kita bakal berkumpul sama Abah, berkumpul sama Syekh Zawawi Izzam bin Kajian, insyaallah. Jadi apa yang diajarkan oleh Abah itu juga diajarkan oleh para habaib-habaib gitu, karena Abah juga terkenal banyak sama habaib, banyak daripada guru Abah, daripada Syekh Zawawi Izzam ini banyak juga hal habaib. Maka kita teruskan kecintaan kita sama habaib, untuk kita menjadi muhibbin, orang yang hek sama habaib, habaib itu. Apalagi di kota Palembang ini kan disebut hadramut sani, hadramut kecil. Ada banyak habaib di kota Palembang ini. Jadi kita jaga adab sebagaimana adabnya Abah terhadap habaib. Kita jaga adab sebagaimana adabnya Abah terhadap ustaz-ustaz, terhadap kiai-kiai. Ya, insyaAllah mudah-mudahan dengan kita meneruskan apa yang diajarkan oleh Abah, insyaAllah kita bangkit, kumpul lagi sama Abah insyaAllah. InsyaAllah. Ya, kalau kita banyak baca-baca daripada karangan-karangan para alim ulama, bahwa kalau orang yang alim itu juga bisa menunjuk syafaat buat kita nanti di akhirat lagi, bisa menunjuk syafaat sesuai dengan kendaan dia. Tak ada batasan, apa nak 40 apa nak 10. Jadi kita masih benar-benar duduk di belakang panjinya daripada para habaibnya kita, daripada kiai-kiai kita, daripada ustaz-ustaznya kita. Apalagi ini kiai apa yang musalsal keilmuannya kita galak dengar di hall, masya-Allah. Sampai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui jalannya Habib Ali bin Ahmad Basin, melalui jalan yang lain-lain juga seluruhnya sampai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita tidak teruskan daripada apa yang diwasiatkan oleh Abah ini, kita termasuk yang rugi. Karena kita sudah ada jalannya, tidak perlu jalan lagi. Untuk apa kita nyari-nyari jalan yang lain? Nah, kalau sudah ada jalan yang ready, yang sudah dibuka oleh daripada guru kita Syekh Zawawi Zamir Kaji Anwar. Ya, insyaAllah mudah-mudahan ya, yang pertama kita jaga akhlak kita, ada hamba kita, ada ulama kita. Ya, contoh tadi yang menyebut Kiai Jaulah tadi, karena Abah sama Kiai, kita jangan nyebut kiai jaulah. Ya. Adab kita. Kita lah kita sebut kiai peratuan atau kiai kemasuk jaulah lagi. Ya, kita jangan nyebut kiai jaulah. Ya, insyaAllah mudah-mudahan hal-hal ini jadi manfaat buat kita. Kita bisa nengok ke apa yang sudah diwasiatkan oleh Abah. InsyaAllah ke depan kita bisa kumpul, duduk lagi bareng sama Abah, duduk dengan para habaib-habaib kita dan duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ya, saudara-saudaraku, para pemirsa MTSA Channel, ada cerita menarik sebelum ini kita akhiri. Ya.
Jadi kisah beliau tadi, guru kita Syekh Ziyad menikah dengan cucu dari guru kita Syekh Zul Islam keponakan kita Nur Mu'izzatiyah. Nah, mungkin beliau mungkin ada sebelum proses pernikahan itu ada cerita-cerita yang menarik ya. Mungkin bisa kita dengar dari cerita Syekh Ziyad. Fadhil Ustaz, ada cerita ini. Jadi awal kisah awal kisah tentang Zuhad ini, anak punya kakak itu bakal Zuhad. Jadi kita punya guru, kita punya ustaz, juga pengen bareng anak sama kakak itu bareng berdua. Jadi beliau nyuruh anak, carilah, ini juga kesempatan oleh beliau. Alhasil anak saat itu tidak ada nyari kan? Belum terpikir untuk Zuhad soalnya. Akhirnya betul lagi dengan beliau, beliau betul-betul nyuruh anak, mohonkan anak untuk Zuhad. Kalau antum tak temu, jadi anak punya ustaz, anak punya guru, kalau antum tak bertemu, anak Zuhad ke inti, sama janda, paling tua di Palembang. Anak mikir bukan masalah janda tua ya, anak mikir ini adalah suatu cambukan bagi anak, bahwa memang benar-benar guru kita nyuruh untuk kita ni Zuhad. Hanya kita tak tolong lah sama umik kita, tak tolong sama akhi kita, okti kita, kalau-kalau tak tolong, kalau-kalau tolong cari ke anak. Dan masing-masing itu, kalau dapat, anak tak ada nyingok, Ustaz. Anak tak nyingok. Tak nyingok fotonya, tak nyingok. Anak langsung menunjukkan daripada guru kami juga, macam mana menurut pandangan beliau. Ada pandangan beliau, ada juga yang sebelum ke beliau, sudah duluan ditolak oleh umi, ada yang duluan ditolak oleh abu, akhi. Sudah setuju kalau-kalau keluarga bawa unjuk ke ustaz. Ustaz kong setuju, cari lagi Ustaz. Ustaz kong setuju, cari lagi. Sampai walhasil, tidak dapat Ustaz pada saat itu. Sehingganya anak mimpi, anak mimpi pada saat itu ya, mudah-mudahan jadi apa kabar gembira buat anak saat itu. Anak Zuhad dengan salah satu kiai anak cucu kiai di Palembang. Nah cerita kan sama anak punya ustaz. Tapi sudah jelas dalam tidak ini. Jelas kiai itu siapa. Siapa tidak tahu. Jelas kiai itu siapa. Jadi walhasil sudah mau nyari masih belum dapat juga. Walhasil anak terpikir Ustaz. Anak kan memang kalau ziarah-ziarah ini kan memang dulu diajari walid kan. Jadi anak ziarah ke makamnya kiai, makamnya abah. Kesini. Anak ziarah di sini. Anak ziarah. Setelah ziarah dari situ, tidak lama dari situ, akhi ini kan apa Zuhad juga sama keluarga kan? Iya, keluarga kita. Ingin foto daripada uang rumah kami saat ini, ingin foto. Dan saat itu kami juga tak nyengok, kan? Foto tidak nyengok. Ini aduh, tapi masih apa, masih pendidikan, ini aduh apa, cucunya kiai, ini. Kami injak ke sama kami punya ustaz. Atau Ustaz, naam, bismillah. Langsung Ustaz. Jadi alhamdulillah benar apa yang dipilih oleh daripada guru kami. Jadi kita gantunglah hidup kita sama guru kita. Keputusan-keputusan segala sama guru-guru kita. Kita yakin sama keputusan-keputusan beliau. Dan yang dipilihkan oleh guru kita itu benar-benar Ustaz. Anak ngerasakan ya, apa yang dipilihkan oleh guru kita itu benar. Sehingga pada saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya juga mohon doa kalau-kalau dan kami jadi keluarga sakinah mawaddah. Amin. Bisa jadikan Allah keluarga yang bisa membanggakan daripada abah dan anak juga bisa menjaga daripada cucungnya abah. Amin. Katanya cucung kesayangan. Iya. Cucung kesayangan abah. Allah alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi sebelum kita tutup, saudaraku sesuai yang disampaikan Ustaz tadi, marilah kita jaga ikatan silaturahmi dengan kita berziarah, datang ke rumah beliau, berziarah kepada anak cucu beliau dan juga mengamalkan amalan beliau. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari guru kita. Insyaallah seperti Ustaz bilang juga tadi, kita bisa berkumpul dengan guru kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf ada yang salah, ada yang kurang sopan kami sampaikan, pada Allah kami mohon ampun. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.